pucat dan ini dan juga selasih. 6 eh, 6 biji telur eh. Lepas tu ha, biar dia berasa sikit eh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia banyak minyak ni punya. Telur gembal-gembul. Kata EPSS. Crispy. Enak mabuk. Kepingin nak makan telur dadar, sahabat. Saya nak masak telur dadar. Yang crispy-crispy pakai daun kelapa. So, saya nak campurkan dengan daun kelapa ni, sayang. Campur daun kelapa. Tak pernah buat, sayang, eh? Kita nak buat. Telur dadar cemplang-cemplung, eh? Haa, kumbal gambel. Rumah gambel. So, ya, berbenar bunyinya. Saya nak campur dengan daun selasih ni. Sebab sini ada daun selasih. Sebab sana pun ada. Tapi saya nak ambil yang dekat aja. Ni dekat. Dekat-dekat saya. Ini kalau tak dipetik, sayang. Nanti dia lihat ni. Kalau tak dipetik, dia nanti jadi tua. Tua dah tak sedap. Enak sing nom-nom koyaki dipangan. Ya koyaki nom-nom penak, ya. Okey, kena dipangan mentah-mentah ini ya. Ya. Wangi yang bunyi. Jom kita masak. Daun kucai, petik daun kucai. Okey sahabat, wish untuk godong kucai, atau game goreng endok, ya. Godong salam. Tua godong salam tu, ini muda ke? Yang tuat-tuat ni. Nak masak ni pilih yang tua sahabat. Oh, nak masak. Ya. Kan itu telur. Okay. Jom kita masak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sayang, ada apa? Saja, tengok-tengok apa buat tu. Macam-macam ada. Okey. Kita buat apa? Kita biasalah sayang, kita masuk dapur. Kita buat aktiviti harian kita. Kita nak masak yang sempoi-sempoi ringkas ini hari sahabat ni. Saya dah petik ni sahabat. Bunga daun apa sayang ni? Daun kucai. Daun kucai. Kita petik daun salam. Daun salam. Kita petik kemangi ataupun orang panggil setengahnya panggil daun selasih. Saya nak masak telur dadar. Ala-ala gembal-gembul. Okey sahabat, kita mula-mula kita nak masak apa sayang? Kita nak masak telur ni sayang. Kita buat yang simple-simple. Saya gunakan semua daun-daun ni sahabat ni. Daun-daun ni masih lagi muda. Jadi saya nak potong semua daun-daun ni. Saya nak lebihkan daun ni. Jadi saya dapat merasakan betul-betul herba eh. Ini ada herba. Apa sayang ni? Kita gunakan pucai dan dan juga selasih. Selasih eh. Saya potong macam ni sahabat eh. Lebih kurang dia macam ni sahabat ya. Okey sahabat, saya tak gunakan bawang ni saya sahabat ya. Saya tak gunakan bawang, saya tak gunakan apa saja lagi saya. Lada. Lada sebab saya saya menu yang berasaskan lada bawang tu semua dekat sini. Dekat pria ni Dekat pria tu tadi nanti dah ada. So saya yang ini saya nak masak telur ala-ala macam tu je. Macam telur crispy bodoh gitu ha. Yang tak ada apa-apa tapi cuma saya gunakan ni So lepas tu saya pecahkan telur. Bismillahirrahmanirrahim.
basuh dulu telur ni sayang ya. Jangan tak dibasuh. Okey. Ini untuk 4 biji ya, sayang. Tapi biji. Macam sekurang lah. 4 biji untuk 2 orang ke apa? Minta 2 biji dia lagi macam sayang. Macam lebih apa? Terlebih sayur ya, kejap. Saya gunakan 4 biji telur ya, sahabat. 6. 6 ya, 6 biji telur ya. Lepas tu, kita bagi garam. Garam secukup rasa sahabat ya. Garam, kita bagi MSG. Optional eh, mana yang suka. Tapi saya sangat suka eh, untuk memperisakan makanan kita. Bismillah eh. Dan saya gunakan lada putih. Putih eh. Biar dia berasa sikit eh. Saya ambil yang bagian yang ada biji-biji eh. Yang biji-biji macam tu eh. Dan saya gunakan bubuk pati ayam. Dan juga sedikit tepung eh, tepung beras eh, biar dia lebih kurang macam tu sahabat eh. Okay. Dan juga sedikit air lebih kurang macam tu. So yang ini terus kita kocok sayang eh. Bismillahirrahmanirrahim. So kenapa saya bagi air tu? Sebab saya nak wujudkan dia jadi lebih crispy. Ini banyak sayur eh sahabatnya. Saya nak gunakan banyak sayur. Okey sahabat, lebih kurang dia macam ni. Kita panaskan kuali dulu. Setelah minyak kuali panas, kita masukkan minyak. Minyak secukupnya sahabat eh. Kalau untuk masak telur ni, minyak ni kena lebih sayang eh. Minyak kena lebih eh. Untuk dapatkan telur yang crispy, minyak kena lebih. Okey sahabat, kita dah panaskan minyak. Untuk masak ni, kita kena buat cair-cair, sedikit cair sahabat eh. Jadi kita kocok eh, macam tu. Lepas tu ini ada 6 biji ni. 6 biji ni kira-kira saya nak kena buat dalam, saya buat dalam satu-satu je sayang eh. Satu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa eh, saya buat macam ni. Allahu Akbar. Satu setengah eh, saya buat eh. Boleh tak sayang? Boleh tak? Boleh sayang eh. Kita buat dia. Kita buat dia. Sahabat, kita buat dia. Macam sedikit cair ya, sayang. Kita nakkan dia garing, sahabat ya. Biar dia garing tu bersedap. Tapi jangan hangus ya. Garing dan hangus tu dua benda yang berbeza, sayang. Kita terus sedut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita berbunyi ni sebab ada air sayang eh. Kalau tak ada air dia tak bunyi eh. Ini ada air eh. So kita goreng lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya label tu pulang pada kita sayang. Ya, kalau kita nak label, kuali dia besar. Kalau kuali kita besar, dia jadi label. Kalau kuali dia kecil, dia tak label. Ya. Telur apa saya nama dia? Gembal gembul. Gembal gembul. Ala ICSS dan makcik kamera.
Biar lebih kurang macam ni sayang. Kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Di atas. Dia agak-agak, ya sahabat ni, mungkin ini yang ini mungkin terlebih sedikit air sayang eh. Ya, kalau dia kita tak nak air je, dia yang menjadikan dia air berderai ni, sebab kita gunakan air ni untuk supaya dia nampak macam crispy macam tu. Ya. Jadi air dia sikit eh, tadi macam geram tengok air tu. Terus saya tuang. Bukan sikit lagi. Dengan penuh perasaan. So, okey sahabat, ni lebih kurang macam ni gembal-gembul kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dibalik-balikkan supaya apa tu sahabat ni? Supaya crispy dia, kita dapat crispy yang kita inginkan ya sahabat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kurang macam ni sahabat ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Telur gembal gembul. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ya, ini last ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak sedikit besar. Jadi kalau last ni agak sedikit gede gitu. Ada apa-apa yang nak cakap pasal telur gembal-gembul ni sayang? Tak ada. Diam aja. Kelaparan tu kekenyangan sayang. Tak bersihat. Tak pernah sihat. Asyik tak pernah bersihat je. Okey sahabat, lebih kurang macam ni lah sahabatnya. Dia ya, bagian atas ni macam ni, bagian bawah dia crispy macam ni. Sahabat suka yang mana? Bawah ke bagian atas? Sayang suka mana? Saring. Kruk-kruk-kruk makan. So, okey sahabat, kita matikan api. Boleh kita angkat. Telur, apa sayang? Gembal-gembul. Gembal-gembul. Ya, tadi dia besar buat sayang eh. Kalau kita angkat-angkat macam ni, kita tapi dia mengecil tau sayang. Dia banyak minyak ni katanya. Minyak yang banyak dia. Okey sahabat, siap sudah telur gembal-gembul eh. Cara Abang Pencin Suzuki dan Makcik Kamera. So tengoklah sahabat betapa crispy-nya telur ni. Jom kita nak cicipi sayang. Apa rasa telur yang crispy ni sayang? Bismillahirrahmanirrahim. Kriuk-kriuk. Sedap. So, kita boleh hidangkan.
telur gembal-gembul. Kita ada EPHS. Crispy. Enak, marvelous. So, jangan lupa untuk mencubanya, sayang.